Iya, apalagi? Telur itu. Telur apa? Itu ya, enggak perlu dijelaskan lagi. Pasti udah tahu dia. Untuk apa telur itu, Ki? Telur itu ibaratnya itu telur utuh. Bisa memecah belah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bisa berantakan gara-gara telur itu bisa. Oh, sampai segitunya, Ki? Wah, kami ini banyak ngomong. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qad kafani 'ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Enggak mau? Jelas tidak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Saya punya ayat lain Allah, cuma itu saya berlindung hanya kepada Allah. Enggak ada yang lain. Kita tahu kan siapa yang paling kuat, siapa yang paling keras, siapa yang paling kuat. Hanya Allah adalah jalan. Selama ini saya pernah menghadap orang seperti kalian. Enggak pakai apa, enggak punya apa. Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Wal maula wal maula. Wala haula wala quwwata illa billah. Sumpah mbah, usap mbah dari hati nurani yang paling dalam, kalau hari ini juga mbah bertobat. Gak mau kayaknya, Ki. Ayo. Dia gak mungkin lah semudah itu mau menghilang, cabut profesinya. Mau makan apa? Nanti pikirnya gitu pasti, Ki. Biar tahu. Kita ambil semua ilmunya. Kita tarik semua. Jangan. Ya tarik semua ilmunya. Jangan. Biarkan. Jangan. A'udzu billahi minasyaitan. Tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah.
buang segoro kidul ki. Mau disuruh milih untuk menghabiskan harta bendanya yang berupa ini beras yang ditancap. Musyrik kafir. Belas tahun. Mungkin 18 tahun belum tentu masih itu. Ayo di akhir ini tobatlah di bulan Ramadan ini dapat hidayah. Ya? Mau ya? Kalau Anda mengulangi lagi perbuatan ini, Anda siap mendapatkan azab 7 turunan. Siap. Yakin ya? Alhamdulillah. Syahadat berbaris syahadat lagi, Pak. Ayo, Pak. Ikuti saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Orang yang tidak punya salah, Mbak. Ingat-ingat, Mbak. Orang yang sudah enggak punya salah, bahkan untuk makan aja susah. Anda santet dengan naga kuning, enggak sampai, enggak bisa jalan. Ada seorang bapak-bapak yang sudah enggak punya apa-apa, Mbak. Anda santet. Anak cucunya, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Selamat malam sahabat Kusitis Official. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dimudahkan segala urusan Anda, dipanjangkan umur Anda, disehatkan badan Anda, dan dilapangkan rezeki Anda, dikabulkan semua hajat-hajat Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam hari ini kita diterima baik bertamu di kediaman Mbah Dukun. Betul, Mbah? Iya. Mbah Dukun yang kemarin sempat kita ambil sukmanya, kita curi sukmanya, dan beliau ketika di video sebelumnya sudah mengizinkan kita silaturahim ke rumah beliau, dan akhirnya ketemu juga alamat beliau, dan kita sudah ditunggu juga rasanya kemarin ya, cuman belum ada waktu saya karena banyak sekali tamu, baru bisa hari ini bersama Ki Ageng dan juga sebagian kru sowan silaturahim ke Mbah Dukun. Ke Mbah Dukun yang ahli pakar dalam santet naga kuning, Mbah. Luar biasa peralatan Mbah Dukun, kamar khususnya Mbah Dukun di sini ya. Mbah boleh tahu namanya siapa, Mbah? Mbah Suro. Mbah Suro. Nama beliau Mbah Suro. Kita enggak nyebutkan alamat ya. Kita pengin tanya-tanya, kita silaturahim, datang baik-baik sama Mbah Ki Ageng juga. Kita akan tanya-tanya. Sudah lama bertempat di sini, Mbah, atau punya rumah lain atau memang di sini, Mbah? Punya rumah lain. Punya rumah lain, Mbah. Ini rumah untuk apa, Mbah? Untuk melakukan mediasi dan spiritual. Oh, semacam ini ya. Seperti ini. Peralatannya, pemirsa. Kalau saya gak ngerti ya, apa kegunaannya ini nanti biar ditanya sama Ki Ageng aja. Karena Ki Ageng juga mantan bekas daripada Mbah Dukun juga Ki Ageng ini. Tapi alhamdulillah setelah bergabung dengan kita, beliau taubat dan sekarang ilmu beliau dibuang semua, diganti oleh ilmu putih. Mudah-mudahan Mbah Suro juga bisa taubat, Mbah Suro. Kita berharapnya seperti itu, kita silaturahim ke sini. Fungsi-fungsi ini untuk apa aja, Mbah? Biar tanya Ki Ageng ki. Sampainya ngerti ki. Itu dilihat dari bunga dulu. Bunga dulu itu tuh bunga 7 rupa, gunanya untuk apa, Mbah? Kalau boleh tahu. Nah, udah gak asing lagi bagi kita semua. Kalau bunga 7 rupa itu udah pasti buat sesajen, buat pemikat. Pelet ya? Iya, dan sejenisnya. Itu kalau ada pusaka itu namanya pusaka apa? Dan gunanya pusaka itu untuk apa? Kalau ini namanya peredam amarah. Oh. Jika ada permasalahan, konflik yang besar, maka ini harus digunakan biar meredam semua masalah. Khususnya menyangkut orang banyak gitu ya. Iya.
Mbak melakukan ritual seperti ini sudah berapa tahun? Udah lama. Udah lama lagi, hanya lagi. Pisang ini gunanya untuk apa, Mbak? Pisang ini buat sesajen. Oh gitu ya, ada manfaatnya. Jadi untuk pelengkap gitu ya? Iya. Pemanis atau? Pelengkap. Cuci mulut. Enggak. Lilin? Lilin buat penerangan para leluhur-leluhur. Oh gitu, ada leluhurnya. Ini isinya apa kalau boleh tahu, Pak, di kendi itu, Mbak? Air tawar. Air tawar. Fungsinya? Apa untuk nahan sukma atau apa? Enggak perlu disebutkan, Pak, sudah tahu fungsinya. Ya, enggak, pengen tahu aja dari Mbah biar dilihat orang banyak. Kan Mbah tadi bilang, oh, enggak apa-apa di syuting. Supaya biar tahu kesaktian saya. Kan gitu, Mbah tadi bilang gitu. Ya, tapi kalau masalah sajen-sajen ini, pasti dia udah tahu semuanya. Oh ya, Ki Ageng juga narapidana. Mantan ya, tapi harus insya pemirsa, sudah taubat. Apalagi dia mau tanya, Kak? Banyak sekali. Melakukan ritual seperti ini, apakah ada orang minta tolong? Apa sehari-seharinya semalam seperti ini, Mbah? Setiap hari, setiap malam seperti ini. Berarti mencari sasaran terus ya? Kalau gak ada yang minta tolong, buat apa saya mencari sasaran? Tentunya ada orang yang datang minta pertolongan saya. Baru saya kerjakan. Rata-rata orang yang datang ke Mbah itu minta tolong apa, Mbah? Kebaikan apa mencelakakan manusia? Apa teman sejenisnya, apa menyangkut dengan keluarga? Selama ini yang datang ke saya kebanyakan membunuh musuh dan membunuh teman kerja saya atau sama dengan saingannya. Saingan bisnis gitu, Mbak ya? Iya. Iya. Masalah cinta pernah? Masalah cinta merebut kekasih orang, perselingkuhan, seperti itu. Ya pasti ada, wong namanya ada tujuh rupa itu pasti ada gitu ya? Sejenisnya. Ada biasanya apa? Pelet apa, Mbah, yang sering dipakai, Mbah? Yang sering dipakai itu adalah pengasihan dan juga bulu perindu. Apa lagi? Itu dalam itu apa? Di bawah kendi itu, yang ada perapen itu. Udah, Kak, perlu tahu kalian semua. Cukup saya saja yang tahu. Kita nggak boleh tahu, pemirsa. Masih kepo, kita akan cari tahu sendiri nanti ya. Seperti biar pemirsa tahu. Ini keris apa namanya, Mbah? Pusaka apa kok berdiri ini, yang berdiri, Mbah? Ini namanya Nogotemurun. Nogotemurun. Untuk apa, Mbah? Untuk meredam amarah. Oh iya, itu lupa tadi. Kalau yang itu? Kalau itu salah satunya untuk santet juga, tapi yang itu belum ampuh. Oh, belum ampuh. Iya. Ada yang belum ampuh juga ya, Pak. Belum ampuh. Iya, ya apa lagi, Ki? Telur itu. Telur apa? Itu ya, enggak perlu dijelaskan lagi. Pasti udah tahu dia. Untuk apa, Ki? Telur itu, Ki? Telur itu ibaratnya itu telur utuh. Bisa memecah belah keluarga. Yang sakinah, mawaddah, warahmah bisa berantakan gara-gara telur itu bisa. Oh, sampai segitunya, Ki? Iya. Jadi ilmu yang dipegang Mbah Suro ini tidak ada sama sekali. Maaf ya, Mbah ya. Tidak ada ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu yang diridhoi yang Maha Kuasa. Ilmu Mbah ini, maaf Mbah ya. Kalau bisa, pikir baik-baik sebelum permintaan orang Mbah laksanakan. Yang saya pengen tanyakan, Mbah, ini yang paling penting, Mbah. Kemarin waktu sukma Anda saya curi, ini kita mau membenarkan ya, mau mengklarifikasi.
Benar enggak mencocokkan ya ketika Sukma kemarin kita masukkan ke raga Ki Ageng. Memang benar itu Sukma Anda, Mbah? Iya, benar. Benar ya. Karena pasien ya, maaf Mbah, karena pasien saya itu minta berobat. Yang namanya manusia wajib kita tolong, itu keyakinan saya. Ya mohon maaf jika Anda merasa dirugikan. Sukma Anda kan masih ada di saya, Mbah. Jadi yang ingin saya tanyakan, benar enggak? Kemarin Anda menyebutkan dalam 1 tahun berapa bulan gitu ya, Anda membunuh berapa orang? Dalam waktu 1 tahun 6 bulan, saya membunuh 16 orang, kurang lebihnya. Itu yang dibunuh ya? Iya. Kalau yang sakit? Wah, udah gak terhitung kalau masalah sakit itu. Sampai lupa saya sampean. Sampai lupa, Ki. 16 orang, Ki. Kalau harga, maaf Mbah ya, kalau harga membunuh sama bikin sakit bertahun-tahun itu, harganya sama apa enggak, Mbah? Jelas beda. Kalau untuk membunuh itu sangat mudah bagi saya. Tapi kalau untuk membuat sakit bertahun-tahun, itu memerlukan ritual yang sangat panjang. Berarti lebih mahal gitu ya? Ya jelas lebih mahal. Jelas lebih mahal. Kepo enggak dengan harganya, Bang Mirsa? Boleh tahu saya harga santet itu, Mbah? Wah jangan, nanti kamu ikut-ikutan juga nanti. Oh gitu ya? Enggak, Mbah. Enggak tertarik saya. Biasanya berapa, Ki? Kalau sampai membunuh itu, Ki? Berapa, Mbah? Kalau membunuh jangka waktu beberapa hari ataupun minggu, itu sekisaran 5 juta sampai 7 juta. Tapi kalau membuat penyakit bertahun-tahun, itu paling murah 25 juta sampai 30 juta, bisa lebih dari itu. Katanya rumah Mbak bagus sekali. Ini rumah cadangan, Ki, ada lagi lebih bagus. Ada lagi. Nyaman. Ini rumah untuk buka praktek ya, Pak? Iya, kalau kita diem di tempat kita yang mewah, orang jadi minder yang mau masuk. Apalagi pula yang mau ngasih banyak itu jadi keberatan dia. Oh gitu? Iya. Pinter ya triknya ya, harus rumahnya biasa-biasa sederhana. Kalau Ramadan, bulan Ramadan ini laris gak, Pak? Atau gak laku? Ya, tetap aja lah. Ada aja ya? Ada aja. Bulan Ramadan ini yang datang, iya. Mbah? 20 juta, Ki. Kalau Anda dulu sampai berapa, Ki? Enggak pernah. Enggak pernah? Oh, enggak sempat. Alhamdulillah, enggak pernah. Ini singkat cerita, Mbah. Soalnya waktunya sudah malam, ya. Rata-rata yang Mbah bunuh itu umat muslim atau bukan, Mbah? Kebanyakan umat muslim. Mbah gak Allah takut sama Allah. Ajab Allah ya? Kalau masalah ajab itu urusan belakangan. Yang penting keluarga saya, anak cucu saya tercukupi di dunia ini. Tidak kekurangan suatu apapun. Mbah belajar seperti ini di mana, Mbah? Gak perlu tahu kalian. Cukup saya saja yang tahu. Masih banyak pertanyaan kita yang belum dijawab oleh Mbah ini. Nanti akan kita kolek sampai betul-betul dapat. Anda gak pernah punya pemikiran tersirat dalam benak Anda untuk berhenti dari profesi ini, Mbah? Emang ini udah pekerjaan saya mulai dahulu. Kalau saya tinggalkan, mau kerja apa saya? Terus keluarga saya mau saya kasih makan apa? Tapi ini meresahkan, Mbah. Banyak madorotnya, Mbah. Dan perbuatan semacam ini dilarang dalam agama Islam. Anda muslim kan? Ya, saya muslim. Tahu kalau perbuatan Anda ini syirik? Tahu, Mbah? Ya, tahu. Terus kenapa Anda lakukan? Mau bagaimana lagi? Cuma ini keahlian saya. Saya kalau di untuk memancing emosi nggak bisa ya. Biar Ki Ageng aja yang nanya, biar taubat. Kalau Mbah tadi bilang yang Mbah bunuh itu umat muslim rata-rata ya? Iya. Berarti kalau umat muslim itu seiman, sedarah dengan saya. Berarti sedikit banyak Mbah harus berurusan dengan saya.
Jadi apa mau kamu datang ke sini? Sama aja kan. Kalau Ki Ageng pinter ya. Saya bukannya menantang Mbah. Ingat perbuatan Mbah. Anak cucu Mbah sampai 7 turunan kalau hidupnya Allah bisa Allah mulia. Jangan harap Mbah bisa. Ah, sok tahu kamu. Ingat. Ingat ajab Allah. Kalau gak percaya. Ingat. Mau gak mau. Perbuatan Mbah sudah terbukti. Mau gak mau. Mbah. Tetap saya bawa. Wah, kamu ini banyak ngomong. Insyaallah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya tak tanya satu lagi. Terus saya mau tanya lagi. Tanya apa? Ilmu paling apa? Ilmu tingkat yang paling tinggi apa? Ya Allah. Sewaktu yang Mbah gunakan untuk membunuh orang, bahkan membuat orang sakit separuh bertahun-tahun. Kalau saya kasih tahu, kamu mau apa kamu? Mbah harus ngaku pusaka apa, ilmu apa, kesabaran saya sudah habis. Dan ilmu apa yang Mbah pakai selama ini, khususnya ilmu pamungkas atau ilmu yang paling tingkatnya paling tinggi, saya ingin tahu. Cepat! Saya punya ini dia pusaka. Ambil. Apa itu pusaka? Apa itu? Keris Naga Kuning. Oh ini pemirsa. Keris Pelebur Sukma. Pelebur Sukmanya. Saya bisa dengan mudah membunuh kamu semua. Bahaya. Kalau ini apa ini? Apa ini? Itu ada apa-apa yang dibandingkan yang ini. Pamungkasnya di sini Ki, ternyata Ki. Tipe cuma yang ini Ki. Ilmu, ini pusaka yang ini mau saya minta Mbah. Mau gak mau Mbah saya hentikan perbuatan keji seperti Allah. Ini. Allah, puasa. Tidak bisa seenaknya kamu seperti itu. Gak mau? Jelas tidak. Baca Gus, tolong Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. وَبِنْ يَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dah, saya mau perkataan Mbah yang sejujur-jujurnya, yang bijaknya, bibir sama hatinya jadi satu. Mbah mau tobat apa enggak? Tidak. Mau tobat apa enggak? Tidak. Baca. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم bima kanu yakdzibun. Dia sudah kesakitan. Apa ini dah naga kuning ini? Saya bawa ini ya. Andaikan Mbah tadi. Saya suruh tobat. Ini pusaka ya. Pemirsa, naga kuning ini lah. Saya mau tobat. Ini adalah kodamnya ini. Saya gak bakal melakukan seperti ini. Kasihan sama Mbah. Punya ilmu apa kalinya? Gak punya ilmu. Saya punya ayat-ayat Allah, cuma itu saya berlindung hanya kepada Allah. Enggak ada yang lain. Anda tahu kan muslim, siapa yang paling kuat? Siapa yang paling perkasa? Siapa yang paling kuasa? Hanya Allah Jalla Jalal Wahda. Tapi selama ini saya belum pernah dikalahkan menghadapi orang seperti kalian. Enggak pakai apa-apa, enggak punya apa-apa saya. Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuma itu kekuatan saya. Enggak ada yang lain. Hanya ayat-ayat Allah. Eh, buang itu. Itu aku itu. Apa ini? Yang enggak ada gunanya menjerumuskan manusia. Ini tak andalannya keris ini, keris apa ya? Pusaka. Apa sudah lepas semua ini? Buang. Oh, ini kodamnya pemirsa ini. Ini ada di sini pemirsa. Orang itu enggak boleh percaya sama ini. Percaya sama satu. Buang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang wajib mbah sembah. Ingat. Tapi dia meyakini kalau ini ada kodamnya memang. Bisa membunuh orang 16 orang ya. Punya kaya dia. Ada. Coba saya ingin tahu sumpah mbah, ucap mbah dari hati nurani yang paling dalam. Kalau hari ini juga mbah bertobat. Gak mau kayaknya Ki. Ayo. Dia gak mungkin lah semudah itu mau menghilang, cabut profesinya. Mau makan apa? Nanti mikirnya gitu pasti Ki. Biar tahu. Kita ambil semua ilmunya. Sesuai apa dengan perbuatannya. Kita tarik semua. Jangan. Ya tarik semua ilmunya. Jangan. Biarkan. Jangan. Auzubillahi minasyaitan. Eh tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buang sok goroki dulu Ki. Terus Ki. Dah. Ya Allah. Kalau sudah gak ada ilmu, dia gak bisa berjalan. Lemas. Iya. Ini gak kodam yang ini naga kuning yang kemarin kita masukkan di pondok itu. Dah, gak ada ilmunya. Biarpun dia mau tobat, enggak. Terserah dia. Yang penting dia sudah tidak punya mempunyai ilmu. Nanti cari lagi, dia masih muda. Cari lagi ilmu nanti. Kamu cari di mana-mana saya tahu. Kamu harus tobat, Mbah. Mau enggak tobat Anda? Pikir nanti kerja apa masih gitu. Kerja yang halal, Mbah. Kerja yang halal lah. Ingat anak cucu. Profesi Mbah seperti ini. Anak cucu Mbah meneruskan perjuangan Mbah, tapi meneruskan perjuangan Mbah yang baik, bukan meneruskan perjuangan yang seperti ini. Apa ini? Bunga apa? Tujuh rupa? Tujuh rupa. Tujuh rupa. Itu ilmu pelet. Air segoro. Memelet. Air tawa. Lilin itu apa fungsinya ini? Biar lilin mati. Ini penerangan. Kalau nanti sudah diperlakukan, dikirim, lilin ini dimatikan. Tahu ini kok, kenapa beras ini? Ini mengundang luar jin yang mau disuruh ngirim untuk menghabiskan harta bendanya yang berupa ini beras yang ditancap gitu. Musyrik kafir. Ini enggak ada. Tolong. Jangan percaya sama dukun ya. Kalau dukun kayak gini 40 hari 40 malam ibadah Anda enggak diterima pemirsa. Demi Allah akan diterima. Sedekah, puasa, sholat, zakat, sholat malam. Enggak akan pernah diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Eh sekarang mau enggak mau Mbah ikut aku. Kemana? Kemana? Mau diajak kemana lagi? Ke pondok. Yang kemarin aja dokun kemarin kabur gitu. Cari lagi. Ngapain saya ke sana? Masih ngaya. Kamu sudah mengambil pusaka saya. Dan kalian semua sudah mengambil ilmu. Ambil ini pusaka. Kita ambil kodamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tah naga kuningnya Anda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ini, silakan. Tuh. Ambil, enggak butuh saya pusaka Anda, silakan. Buat pajangan koleksi sana. Silakan. Buat apa kalau sudah ada gunanya lagi seperti ini? Buat apa? Ya enggak tahu buat pajangan kali. Sudah sebelum saya pulang, ini keburu pagi. Tolong Mbak, ucap Mbak, dari ini, hati nurani Mbak yang paling dalam, ada keinginan tobat apakah? Sebelum saya pulang, andaikan gak ada keinginan tobat, Mbak masih berurusan dengan saya. Kayaknya berarti kita kasih waktu dulu ya, kita kasih waktu 5 menit.
Ayo pikirkan, pikirkan nasib anak dan istri Anda, Mbah. Pikirkan anak dan istri Anda, kasih makan uang haram. Peliharalah anak dan istri Anda dari api neraka, Mbah. Tapi kenapa Anda kasih uang haram dengan membunuh dan menyakiti orang lain? Pikirkan, Mbah. Anda matinya nanti, Anda yakin enggak kalau Anda bakal mati? Enggak yakin Anda. Ilmu Andanya bisa kita ambil. Belum lagi Allah kalau murka sama Anda, Mbah. Renungkan itu. Nanti kalau mau tobat, Mbah bisa bergabung dengan saya. Dakwah di jalan Allah yang benar. Harta, nyawa pun Mbah pertaruhkan demi kebaikan, demi agama. Gak apa-apa. Anak cucu Mbah kelak di kemudian hari, perbuatan Mbah yang terbaik itu tumbuhan di anak cucu Mbah kelak. Tapi kalau perbuatan seperti ini, apa? Apa penerusnya anak cucu Mbah? Apa ini? Ingat, sebenarnya dari dulu saya sudah ingin bertaubat. Tapi karena uang ya? Iya. Dan juga perjanjian saya dengan semua ilmu-ilmu saya yang tidak bisa saya tinggalkan. Terus gimana nih kisah kita? Ya coba selanjutnya tanya lagi. Pilihan yang kuasa cuma dua. Satu surga, nomor dua neraka. Tinggal pilih. Ada hidup, ada kemati. Hidupnya sudah Mbah jalani, tinggal apa? Tinggal kematian kan? Apa bekal Mbah? Ingat! Saya mau pulang. Ya, saya mau tobat. Saya sudah banyak menghabisi nyawa orang. Saya sudah banyak menyakiti orang. Sudah banyak dosa di... Tebus kesalahan itu sebelum Mbah masih bisa bernafas. Ingat, tolong bantu saya. Ya. Yakin Anda mau tobat? Anda sudah gak punya apa-apa sekarang. Sudah gak punya ilmu lagi. Anda mencari butuh berapa tahun biasanya untuk bisa seperti ini? Saya dulu belajar seperti ini 18 tahun. 18 tahun? Gak mungkin 18 tahun belum tentu masih hidup. Ayo di akhir ini tobatlah. Di bulan Ramadan ini dapat hidayah. Ya? Mau ya? Iya. Yakin? Gak boleh bohong ya? Iya. Siap? Saya siap. Kalau Anda mengulangi lagi perbuatan ini, Anda siap mendapatkan azab 7 turunan? Saya siap. Yakin ya? Alhamdulillah. Pemirsa, kita tuntun ya. Tuntun Mbah ini. Mbah Suroh. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya. Wa li walidayya. Wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Wali ashabil hukukil wajibatil alayya. Wal jami'il muslimin wal muslimat. Wajami'il muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Wa Al-ahya imminhum wal-amwat. Mbah, ayo syahadat, perbarui syahadat lagi Mbah. Ayo Mbah, ikuti saya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah.
Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi, ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi mbah, ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin barakallah barakallah barakallah. Jadi syahril mubarak fi hadzal syahril mubarak fi hadzal lailatul mubarak. Sudah mbak ya, kami pamit. Kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila tingkah laku kami, perkataan kami menyinggung mbah, tapi ini semata-mata mengajak mbah ke hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, menyelamatkan keluarga-keluarga mbah, anak cucu mbah. Jadi mbah harus betul-betul insaf dan jangan diulangi lagi mbah ya. Saya doakan mudah-mudahan mbah mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ya mbah. Kembali kepada Allah mumpung di bulan Ramadan ini, cari Allah, mendekatlah kepada Allah mbah, taubat ya. Betul-betul taubat dan nasuha. Nangis mbah sama Allah. Ingat mbah berapa nyawa yang sudah anda bunuh mbah. Berapa orang yang sudah anda sakiti mbah. Ingat astagfirullahaladzim. Orang yang tidak punya salah mbah. Ingat-ingat mbah. Orang yang sudah enggak punya salah. Bahkan untuk makan aja susah. Anda santet dengan naga kuning. Enggak sampai, enggak bisa jalan. Ada seorang bapak-bapak yang sudah enggak punya apa-apa, Mbah. Anda santet. Anak cucunya, anak si istrinya enggak bisa makan, Mbah. Karena bapaknya enggak bisa jalan, mati separuh, Mbah. Tolong saya. Allah, ya, saya bisa terhindar dari hal-hal seperti ini lagi. Iya, Mbah sudah tobat, alhamdulillah. Allah selalu membukakan pintu tobat kepada hambanya. Siapapun, Mbah. Sejahat apapun mbah, jangankan membunuh 16 orang, ribuan orang telah dibunuh pun Allah akan taubat selagi anda masih bisa bernafas mbah. Allah masih rindu sama mbah. Allah memanggil mbah. Allah sengaja tidak mengazab mbah saat ini karena Allah sudah rindu sama mbah. Barangkali hambaku taubat dan ternyata betul-betul taubat sekarang. Coba kemarin-kemarin selama bertahun-tahun ini Allah gak sengaja azab mbah, nggak siksa mbah di dunia. Karena apa? Allah begitu sayang sama mbah, menunggu mbah taubat, maka nggak dicabut nyawa anda mbah. Beruntunglah. Renungkan itu mbah ya mbah ya. Saya mau pamit mbah ya. Anda mandi ya habis ini mbah ya. Anda mandi ya. Kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Nangis, minta taubat, minta ampun mbah. Berapa nyawa yang sudah anda sakiti mbah, sudah anda bunuh. Gara-gara perbuatan anda, mereka sampai kelaparan. Gara-gara perbuatan anda, mereka tersiksa. Tahun-tahun sakit. Yang terbunuh, kehilangan tumpuan hidupnya, ayahnya. Itu renungkan, mbah. Saya minta pamit, mbah. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih banyak. Kalau saya terima kasih banyak. Tobat, nanti berjuang di jalannya. Allah ya, tegakkan agamanya. Allah ya. Saya terima kasih banyak. Kalian sudah bisa menyadarkan saya. Dapat betul mbah ya. Saya pamit mbah ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, tobat ya. Itu pemirsa yang dapat kita berikan ya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya pemirsa. Baru bisa sekarang buat video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan mbah bisa bertobat betul. Taubatan nasuha ya mbah ya. Datang-datang ke Malang mbah, ke pondok ya. Kalau ada waktu mbah, ikut ke sana mbah, belajar di sana ngaji ya, biar bermanfaat hidupnya. Nggak tahu kita kapan mati, besok mati ya. Allah Maha Rahman Maha Rahim pemirsa. Allah selalu membuka pintu taubat apalagi bulan Ramadan. Sebejat apapun anda, kita, saya, sebangsat apapun kita, saya, seburuk apapun, selagi kita betul-betul taubat, Allah akan membukakan pintu taubat. Allah selalu berfirman, memanggil hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku. Itu panggilan yang mesra. Hambaku.
bukan wahai fulan nama menyebutkan nama ndak. Ya. Tapi memanggil wahai. Seperti Rasulullah ketika memanggil ya Humaira. Itu sebutan kerinduan. Kalau sudah Rasulullah memanggil Aisyah, ya Aisyah, berarti Rasulullah oh agak. Nah, gitu pemirsa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memanggil nama, biasanya kan agak ada kemarahan ya. Tapi kalau memanggil kekasihku, memanggil Humaira atau panggilan-panggilan mesra, berarti kita lagi ditunggu walaupun sebejat apapun, seburuk apapun, tetap dipanggil. Mendekatlah aku, mendekatlah kata Allah, akan aku ampuni. Walaupun Anda pernah zina berkali-kali, menzinai ibu kandungnya pun, sejahat apapun, ya Allah akan membukakan pintu taubat. Ini bulan Ramadan, ayo. Cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian, kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita makin berpengalaman untuk ya, untuk silaturahim lebih tepatnya ya. Kalau gerbek ataupun sweeping kesannya kayak keras gitu ya. Kita silaturahim berharap ya macam-macam sih cara dakwah membuat orang taubat itu macam-macam ya. Karena ada dakwah, ada khisbah. Nah seperti ini tadi cukup dengan dakwah beliau sudah tersentuh. Kayak kemarin tuh harus khisbah ya. Sampai kita bawa ke pondok, enggak taunya tadi pagi malam pemirsa pas sahur anak-anak kecolongan hilang dicari sampai ke desa-desa yang belum ketemu ini. Kabur yang dukun kemarin itu di pondok. Karena banyak tamu kita, mereka tidur di gubuk-gubuk pesantren dukun itu. Ternyata ketika pas sahur apa Mas Traweh, Mas Dim? Pas sahur ya. Pas sahur enggak ada ketika santri-santri pas tinggal makan sahur, pas masak yang jaga itu. Kita kecolongan. Ya alhamdulillah mudah-mudahan tobat lah harapan kita ya. Memang kalau dipaksa orang gak mau. Janganlah dipaksa. Biar tersentuh hatinya. Batu ditetesi air lama-lama berlubang. Apalagi manusia punya hati nurani. Pasti akan tersentuh. Jangan menyerah. Disakiti berkali-kali pun kita. Dikhianati, didolimi, dijatuhkan harga martabat kita. Harga diri kita. Jangan menyerah. Sentuh terus hatinya. Pasti Allah akan menyentuh hatinya. Karena Allah lah yang maha pemilik hati. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin. Support terus video ini. Support terus video ini. Banyak yang komen. Nanti insya Allah akan kita realisasikan. Insya Allah kita akan realisasikan bersama tim. Seperti silaturahim ke dukun ini pemirsa. Walaupun di pondok sebenarnya banyak tamu ya. Sebanyak sekali tamu yang saya tinggalkan. Mbah Yai di sana ya. Jadi untuk Anda yang berobat ke sana mohon maaf kalau enggak bertemu dengan saya, enggak jumpa dengan saya, tapi di sana ada tim santri-santri dan juga Mbak Yai langsung yang mengobati pasien ya. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bertemu. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya, Mbah ya. Monggo, Mbah. Assalamualaikum, Mbah.